Ni kita hantar tiga nama. Semua dari Paribasan ke? Daripada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional giat bersedia untuk tumbangkan Kerajaan Pakatan dan Barisan Nasional pada PRU16 akan datang. Dan semestinya yang upcoming ni kan, semestinya mereka bertekad untuk memenangi kerusi DUN N29 Mahkota pada 28 September bulan hadapan. Jika menang, Perikatan Nasional akan menambah semangat dalam gagasan dan pasti akan menakutkan lagi Kerajaan Perpaduan Johor negeri lahirnya Presiden Bersatu yang juga mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang kata kalau bukan di Johor, di mana lagi nak tunjuk taring kan? Aha. So macam ada persoalan juga sebenarnya. Adakah Bersatu merancang untuk merampas kembali negeri Johor? So hari ini korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita Bersatu Melihat Mahkota sebagai jalan ke Putrajaya. Dan juga bersama tamu khas dengan Yaya hari ini, nama diberi di sini Rizana Rashid. Mungkin Zana boleh perkenalkan diri sikit sebagai pembuka kata. Silakan. Assalamualaikum. Saya Nori Zana binti Abdul Rashid. Saya Ketua Seri Kandi Muda bahagian Keluang dan juga naib Ketua Seri Kandi Muda Negeri Johor. Dan di kesempatan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Zana bersama-sama dengan Ayah hari ini untuk kita sekadar berkongsi pendapat tentang topik kita hari ini. Jadi first thing first lah, saya nak tanyalah dengan Zana. Awak agak-agak kan, apakah peluang PN? Adakah awak rasa calon Bersatu akan menang di mahkota ataupun awak melihat pertandingan ini PRK ini susah dan tak ada harapan, ataupun awak rasa ni boleh menang kat sini ni? Kalau ikutkan peluang lah, okay, kita sedar benda ni memang susah, memang susah. Sebabkan UMNO daripada BN lah, daripada dulu memang mendominasi untuk mahkota. Kecuali pada tahun 2018 mana PH yang diwakili oleh Parti Amanah, sebab masa tu kan berlaku fenomena yang mana orang marah pada kerajaan BN pada waktu tu. Memang kita fikir agak sukar tapi tak mustahil dengan keadaan sekarang yang mana gabungan PH dan BN ni yang tidak disenangi oleh grassroots UMNO tu sendiri. Walaupun gerakan soften the ground oleh pimpinan UMNO BN pada kumpulan grassroots mereka, tapi benda tu pun tak dapat buatkan ahli-ahli tu boleh terima. Mereka memang sukarlah untuk terima PH. Yang dulu mereka tentang, kini mereka terpaksa tidur sebilik, orang cakap. Perkara-perkara ni buatkan kita rasa peluang untuk menang tu ada. Peluang tu ada, boleh menang senang ataupun susah? Okay, sebabkan daripada PRN 22, kemudian PRU yang terbaru ni, kita dapat nampak peningkatan pengundi dekat DUN Mahkota kepada Perikatan Nasional. Jadi bila selepas gabungan PHBN ni, nampak yang grassroots UMNO yang mana kubu kuat dia dekat Nilam Mahkota ni kan, yang dah mula beralih arah. Mm-hmm. Yang mana lebih ramai suka join pada kitalah Perikatan Nasional. Kalau kita nak cakap pasal calon, adakah Bersatu bakal meletakkan bekas calonnya Muhammad Nur Linggan dululah, ataupun akan letak calon yang dikenali ramai lagi, calon-calon yang popular? Sebenarnya PN ni macam mana pun kita akan, untuk calon kita akan mengatur pada pucuk pimpinan lah. Kalau boleh tengok lah daripada setiap pilihan raya tu, PN biasa meletakkan muka yang berbeza. Sebabkan ini adalah PRU yang menjadi tumpuan, jadi calon yang akan ditengahkan ni adalah yang calon yang boleh menang, yang dikenali di Keluang lah senang cakap. Zana rasakan siapa yang boleh memberi cabaran paling hebat lah untuk pertandingan di mahkota dari pihak Kerajaan Perpaduan ni? Adakah UMNO, adakah PKR, Amanah ataupun DAP sekalipun? Bagi saya, kalau dilihat dalam skop mahkota, parti yang akan jadi saingan hebat tu adalah UMNO lah, UMNO tu sendiri. Mahkota ni memang daripada dulu didominasi oleh UMNO. Tapi saya tak berapa setujulah kalau kata disebut saingan sengit tu lebih sekarang ni kita ni lebih kepada UMNO ni kita sebut mempertahankan kerusi yang telah dikosongkan. Kalaulah Bersatu peroleh kemenangan di mahkota kan, Zana rasa kan adakah ini memberi signal yang warga Johor menolak UMNO dan sekaligus menolak Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi? Ya, sebab On Hafiz kan dari UMNO juga. Tapi Zana rasa macam tu ke? Daripada dulu UMNO ni memang menentang PH. PH ni memang menentang UMNO. Grassroots diorang yang mana yang bekerja, yang menentang, yang bercakap, tiba-tiba yang atas dah bergabung. Sebab kita mahkota ni keluar tak besar, kita dapat tahulah cerita-cerita tu semua. Macam mana diorang punya rasa marahnya tu. Arwah Tok Pah sebelum ni ataupun orang panggil Umi daripada UMNO tu, macam mana dia di sana? Orang kata okey ke tak okey ke? Tok Pah ni memang dia disayangi lah untuk kalangan wanita UMNO.
Dan sebenarnya Tok Pa ni dia kawan juga kepada arwah ibu saya. Jadi dia kenalilah. Kita tahu yang dia memang Keluang ni memang terkenal. Sebut nama dia, dia memang orang kenal. Memang dari dulu lagi. Kalau Tok Pa ni daripada dulu, dia dapat kuatkan wanita UMNO tu jadi macam satu wanita diangkat. Kadang-kadang kalau parti-parti ni bila buat wanita, bila buat wanita muda, puteri, macam tak nampak sangat. Kita ni akan join kempen, akan join edah-edah flyers. Tapi Tok Pa dia buatkan wanita, diangkat lah, diangkat. Jadi wanita-wanita UMNO semua memang setia. Walaupun kita tengok wanita UMNO dekat dengan bersama Tok Pa ni umur 60 lebih. Semua memang masih setia untuk ikut sama-sama bekerja. Dia adalah kalangan kawan kepada ibu. Jadi yang mana wanita UMNO tu memang nampak sedih, nampak kehilangan dia tu. Dan satu lagi, dia sebelum ni ada banyak bantu peniaga-peniaga jugalah, peniaga wanita, peniaga Melayu. Jadi benda tu semua rakyat kenang. Pada PRN Johor pada tahun 2022, UMNO menang di mahkota. Dan pada tahun 2018 dulu, Muhammad Said Jodik dari Amanah di bawah pakatan menang di sana. Dan kini mereka bekerjasama dan dah jadi kawan baik, dah jadi geng pula kan. Adakah ini memustahilkan peluang Bersatu untuk menang? Tak setujulah dengan nyataan kalau dia bergabung maknanya dia lebih kuat. Okay, sebab dalam politik ni dia macam-macam boleh jadi. Dia tak semestinya satu tambah satu jadi dua. Pada saya, ahli bagi parti macam mewakili sekitar 5-10% je daripada jumlah pengundi. Yang selebihnya adalah pada pengundi sendiri, rakyat dekat mahkota ni. Mereka ni akan melihat prestasi kerajaan sekarang. Gabungan ni yang antara keputusan tak bijak, gabungan mereka menarik subsidi diesel. Okey, itu dah membuatkan rakyat marah. Jadi walaupun mereka bergabung, saya tak merasakan yang mereka akan lebih kuat. Pas ni orang kata dalam PN ni diibaratkan gergasi, terutamanya di utara dan pantai timur. Orang kata kebatlah pas ni di daerah-daerah sana. Jadi Dana rasa adakah peluang PN menang di mahkota akan lagi tinggi sekiranya meletakkan calon dari PAS dan bukannya dari Bersatu? PN ni kita tahu kekuatan dia, dia berdiri di atas tiga paksi ni lah. Bersatu, PAS dan Gerakan. Okey, jadi siapa pun yang dicalonkan oleh PN, jadi calon ni lah. Daripada parti mana pun, asalkan yang dibuat keputusannya adalah daripada pucuk pimpinan parti, tetap sama je. Gerak kerja kita akan sama. Tiga-tiga gabungan parti ni akan bekerja bersama untuk pastikan calon menang. Tak ada macam tak puas hatilah kalau calon PAS yang dihantar di mahkota. Tak ada, asalkan dia pakai baju Perikatan Nasional, kita akan bekerja sekuat-kuatnya. Tetapi sebenarnya Zana lebih prefer calon dari PAS ke ataupun dari Bersatu sendiri di mahkota? Kita memang prefer Bersatu lah. Apa yang dipilih oleh pucuk pimpinan Perikatan Nasional, itu yang terbaik. Kita ke soalan berkenaan local context pula lah. Ha, apakah yang menjadi isu-isu utama penduduk mahkota? Banjir kilat. Keluang ni kan? Selalu berlaku banjir. Terutama dekat kampung Palembang, kampung Baru. Hujan dia kita tengok dah tahu dah para sungai yang naik habis. Sekejap je benda tu bila kalau hujan berlarutan sehari tu habis. Memang akan naik banjir. Itu adalah masalah dekat mahkota. Kalau ikutkan tahun lepas, tahun sampai dua kali. Memanglah sentiasa cari cara untuk tangani hal ni. Tapi itulah. Memang belanja kerap berlaku. Kalau isu lain untuk anak muda, peluang pekerjaan, gaji. Gaji kat mahkota ni memang dia ambil gaji. Kalau kerajaan kata minimum itu, itulah tu dia bagi. Keluar ni kalau kita tengok banyak berhijrah Singapura. Sebabkan memang kat sini, kalau yang ada duduk dengan family ke apa bolehlah. Ada family ke ada bisnes ke boleh. Tapi nak bekerja tu, peluang pekerjaan dah lah terhad. Lepas tu gajinya memang yang kalau boleh minimum, minimum lah dia bagi. Kos hidup sini tinggi, sama je. Sini tinggi kalau kita nak pergi makan lah kan. Makan sini kalau nasi goreng kedai-kedai dah RM7, RM8 macam tu. Kalau ikutkan kita pergi ke tempat bandar-bandar kecil yang lain masih ada lagi bihun goreng RM6, walaupun tempat dia tempat pelancongan contoh Terengganu lah kan. Sama jadi kalau kat keluar ni anak muda ni memang dia tak boleh pergi. Kalau setakat dia nak hidup boleh. Tapi kalau dia nak tingkatkan hidup tu payah sikit. Jadi benda tu lah isunya yang patut diutarakan lah dekat mahkota ni. Kita pun tak diberi peluang lagi untuk ni kan. Tak ada kalau masa apa dekat dalam keluar ni banyak kilang. Tapi kilang ni dia ekspor semua. Ya, dia hantar-hantar keluar. Tapi bila tak ada yang berbunyi, tak ada yang bersuara untuk orang yang bekerja ni, dari segi gaji ke apa, memang majikan kan. Kalau boleh nak jimat lagi jimat. Nak kurang kos lagi kos. Kurang kos.
Ada 6,215 pengundi awal pada PRN yang dululah. Sepertinya ada lebih kurang 15% pengundi adalah dari polis dan tentera, terutamanya di kem tentera mahkota lah. Dan dengan kerajaan perpaduan yang berkuasa dan calonnya besar kemungkinan dari UMNO, orang kata bonus point lagi, Menteri Pertahanan adalah dari UMNO yang juga lahir di Johor. Dan anda rasa adakah undi tentera akan lebih ataupun besar kemungkinan akan pergi ke calon UMNO? Rasa-rasanya lah. Masa-masa Perikatan Nasional jadi kerajaan yang mana lebihkan ke, lebih beri manfaat pada tentera. Okey, adalah manfaat yang dia berikan pada tentera. Jadinya tak semestinya sebabkan sekarang ni dah Menteri Pertahanan daripada UMNO, ialah sebabkan sekarang kerajaan pun mereka kan. Itu bukan kata semestinya yang tentera akan menyokong. Sebabkan diorang pun ada ketidakpuasan macam kita lah kan. Kadang kita bekerja, ada juga rasa tak puas hati dekat bos, tapi kita kena kerja juga. Jadinya pada saya tak semestinya yang tentera, kerana dia Menteri Pertahanan dia adalah UMNO, maka undi akan pergi kepada UMNO. Okey, soalan terakhir Ayah buat Zana. Bagaimana pula dengan orang muda di mahkota? Adakah orang muda sana lebih tertarik dengan prinsip Perikatan Nasional ataupun tetap dengan kekuasaan kerajaan perpaduan pada pengamatan Zana di sanalah? Okey, kalau ikutkan anak muda, banyak lebih tarik kepada Perikatan Nasional daripada segi undi kita tengok sebelum ni kan. Memang Perikatan Nasional dapat menanya anak muda lah. Dia kalau ikutkan kat sini, anak muda kat sini dia tak berapa terdedah sangat tau dengan politik. Sebab macam saya cakap, anak muda kurang sebenarnya kat sini. Bila dia nak bekerja apa, dia dah berhijrah. Tapi kalau dari segi politik tak terlalu terdedah lah. Ini ikut apa yang bila saya bergaul lah. Tapi bila sebut, kita sebut nama pemimpin, kita tahu dia orang suka siapa. Jadi dari situ saya cakap anak muda memang terima Perikatan Nasional ni. Tapi Bersatu sendiri ada approach anak-anak muda di luar sana lah. Memang ada. Macam saya lah Serikandi Muda sendiri kan. Tengok Serikandi Muda sentiasa ada penambahan ahli. Okey, Zana, awak nak tambah apa-apa lagi Zana sebelum kita mengakhiri show kita hari ini? Mungkin awak nak menyeru orang untuk menantikan penamaan calon nanti, Zana. Okey, saya nak menyerulah kepada semua pengundi-pengundi mahkota. Okey, terutama anak muda yang kat luar tu, baliklah mengundi. Balik mengundi, bagi peluang pada Perikatan Nasional. Jadi mereka tak payah berhijrah pun kat sini pun ada peluang pekerjaan yang lebih baik. Tak kisah siapa pun calon daripada Perikatan Nasional, asalkan dia mewakili Perikatan Nasional, minta semua akan menyokong. Okey Zana, kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini, Bersatu Melihat Mahkota sebagai Jalan ke Putrajaya. Jadi kesempatan ini sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih buat Rizana Rashid selaku Ketua Serikandi Muda Bersatu Bahagian Keluang atas kesudahan untuk bersama dengan Ayah hari ini untuk kita sekadar berkongsi buah fikiran, berkongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Jadi Ayah kira itu saja dari Ayah dan TMKR hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsi yang dibahaskan bersama orang muda kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Thank you, Rizana. Terima kasih.